Equator Ride merupakan sebuah perjalanan anak bangsa dalam mencari pencerahan, berbagi dengan bangsa lain di dunia. Selain itu untuk menjelajah alam yang demikian indah. Perjalanan ini juga menjadi sebuah uji coba untuk produk-produk Ego Riding, agar produk-produk Ego Riding yang akan datang akan semakin baik dan semakin baik. Rute dari perjalanan ini adalah menjahit dunia. Jadi dari Indonesia, Malaysia, Brunei, sampai di Filipina, ke utara, kemudian kita ke selatan, Timor Leste, Australia, kemudian negara-negara Pasifik, lalu ke New Zealand. Dari New Zealand, motor dikirim ke Amerika Selatan. Di Amerika Selatan, kita kembali siksak, utara, selatan. Dari Amerika Selatan, kemudian kita akan menuju ke Afrika. Afrika pun akan siksak, menuju ke negara di Asia Selatan. Dari Asia Selatan, menuju Asia Tenggara, dan kemudian kembali ke Indonesia pada tahun 2021. Kang JJ bagi saya adalah sosok yang pionir dan sangat menginspirasi. Kang JJ, menurut saya ini adalah seorang old man with great inspiration for the younger kids. Selamat untuk Kang JJ di Equator Ride ini, ride kedua terjauh yang pernah dibuat. Pengalaman beliau, pengalaman perjalanan yang hanya sedikit orang, bahkan bukan cuma di Indonesia tapi di dunia, yang sudah menjelajah begitu jauh menggunakan sepeda motor khususnya. Menurut saya kalau ini terjadi, dan pasti terjadi dan kembali dengan selamat, perkiraan saya nih Kang JJ ya, kayaknya salah satu orang di dunia jangan-jangan yang sudah keliling dunia dan keliling negara. Dan buat Kang JJ, have fun di jalan. Semoga bisa memberi cerita-cerita yang menarik lagi pas pulang ke Indonesia. Ditunggu pasti. Kami yakin Kang JJ menjadi putra bangsa yang dapat mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Saya ucapkan selamat buat Kang Jeffrey Polnaja yang akan menjadi duta kita semua dalam rangka Equator Ride menjelajah dunia menggunakan sepeda motor. Dan kali ini Kang JJ akan memulai perjalanan Equator Ride. Mudah-mudahan perjalanannya juga bisa berjalan dengan baik, lancar. Semua misi-misi penuh kebaikan bisa terlaksana. Good luck for everything. Semoga lancar, tidak ada hambatan. Pokoknya selamat sampai tujuan. Semoga bisa kembali dengan selamat dan bisa membawa nama baik Indonesia kepada dunia. Saya mendoakan mudah-mudahan semangat membawa Indonesia ke dunia melalui penjelajahan-penjelajahan alam membawa semangat nama baik Indonesia di mata dunia. Dan semakin banyak orang yang mendengarkan kisah perjalanan Kang JJ dan terinspirasi oleh nilai-nilai yang disampaikan. Indonesia butuh dunia dan mudah-mudahan melalui perjalanan ini Indonesia semakin dibutuhkan oleh dunia. Sukses terus Kang JJ.